Nadia Anggia Bodi dengan segala hormat kepada Bapak Haji M. Hashim M.Bodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hadirin hadirat yang kami muliakan, telah kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh calon mempelai pria, dan saya untuk menjawabnya tentunya yaitu mewakili daripada keluarga besar Bapak Nasrul Syarif Un dan Ibu Ida Farida, dari calon mempelai wanita yaitu Ananda Nadia Anggia Murni. Pertama-tama saya sampaikan salam dari keluarga calon besan mempelai wanita kepada calon besan mempelai pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama tadi apa yang disampaikan, yaitu to the point, mungkin hanya 10 menit tadi kalau saya dengarkan, yaitu dengan niat untuk segera menikahkan Ananda Dayan Suwahyu dengan Ananda Nadia Anggia Murni. Ya. Ananda Dayan Suwahyu dari orang tua beliau, ya, orang tuanya yang bernama Bapak Haji Sutrisno, kemudian Ibu Sri Suhartini. Dan sekali lagi, selamat datang Pak. Nah, yang kedua, dan juga terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Dan mohon maaf jika di dalam acara ini ada kekurangan-kekurangan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kita segera nanti ya. Karena apa? Sudah ditunggu oleh Bapak penghulunya, ya. Kalau saya lihat, jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sehubungan telah datang Bapak penghulu, maka segera untuk dinikahkan. Kan begitu. Ya. Dan akhirnya saya pembawa acara Hashim, ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung betet, burung beo, burung gagak, burung gereja, burung jalak, burung nuri, itu nama-nama burung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bapak kedua.